Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan setiap pagi memberikan renungan firman Tuhan agar panjang hari saudara dibekali dengan firman Tuhan. Dan kami berdoa sungguh-sungguh supaya firman itu menjadi rema. Firman itu berbicara kepada saudara secara pribadi, dan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Itu sebabnya GPPS Jemaat Sawahan ini setiap pagi memberikan renungan dengan tema untuk renungan pagi, mana rema. Kita lihat bangsa Israel ketika dalam perjalanan ke tanah perjanjian, Tuhan memberikan roti surgawi atau mana surgawi. Nah, kita perlu sepanjang hari, kita perlu firman yang menjadi rema, firman yang berbicara kepada kita masing-masing. Nanti Tuhan yang tunjukkan cara Tuhan sendiri, setiap orang berbeda-beda. Nah, di hari pertama renungan ini, saya mengajak saudara untuk membaca di dalam Mazmur 90 ayat 14. Mazmur 90 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Kekasih Tuhan, ayat ini sangat-sangat perlu kita terapkan dalam hidup kita sepanjang hari, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Kalau kita memperhatikan judul perikop yang membahas di dalam Mazmur 90 ini, Allah tempat perlindungan yang kekal. Allah tempat perlindungan yang kekal. Kita semua akan membutuhkan perlindungan Tuhan. Apalagi dalam wabah virus corona ini, belum ditemukan vaksinnya, obatnya. Dan virus ini gampang menular. Itu sebabnya pemerintah sebagai wakil Tuhan, sesuai dengan Roma 13 ayat 1 dan Titus pasal 3 ayat 1, pemerintah itu wakil Tuhan. Kita harus menghormati pemerintah, dengan demikian kita menghormati Tuhan. Kekasih Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Supaya kita taat dan tunduk kepada pemerintah. Dan bahkan Rasul Paulus menasihati Timotius yang muda, doakanlah pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar, semua orang itu yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Tentunya kita mau supaya hidup kita baik dan berkenan kepada Tuhan. Ya, Rasul Paulus mengatakan, di dalam permohonanmu, di dalam doa syafaatmu, di dalam ucapan syukurmu, berdoalah untuk pemimpin-pemimpin kita di pemerintahan dan untuk semua orang. Kekasih Tuhan, di sini kita harus perhatikan protokol kesehatan, ya, supaya mata rantai COVID ini bisa terputus. Jangan sampai kita tidak berhikmat. Sampai ada seorang suami ya bawa istrinya bukan jemaat sini, jemaat dari gereja lain, suaminya jemaat sini. Karena sudah menasihati istrinya berulang-ulang, tapi ya keras kepala, konseling ke saya ya untuk menasihati supaya pakai masker. Apa jawabannya? Tidak perlu pak, Yesus luar biasa, Yesus hebat. Zaman Yesus saja Yesus tidak pakai masker, ngapain kita pakai masker? Nah ini, kekasih Tuhan, situasi kondisi pada zaman Yesus dengan sekarang berbeda. Saya bilang kalau ibu datang ke sini, ya itu kan datang naik mobil ya, tadi saya lihat, ya. Nah kalau memang ibu punya pandangan demikian ya, jangan naik mobil. Zaman Yesus tidak ada mobil, naik onta aja, ya. Kekasih Tuhan, jadi kita harus berhikmat. Di dalam Amsal pasal 22, kalau kita melihat malapetaka, orang bijak itu bersembunyi,
Ya, bukan kemudian ya malah tidak bijaksana, tidak berhikmat. Nah, di sini kekasih Tuhan, dalam situasi kondisi pada masa sekarang ini, dia Daud itu seorang raja, dia punya fasilitas, punya kekuasaan. Dia mengutip doa Musa. Musa pun seorang nabi besar yang disegani bangsa Israel, punya massa rakyat. Daud punya massa rakyatnya sendiri, ya. Musa disegani bangsa Israel, dia punya massa bangsa Israel. Daud, dia punya rakyat, dan lihat selalu menang di dalam peperangan. Tetapi lihat di sini, Daud mengutip doa Musa, ya, doa Musa abdi Allah, Mazmur pasal 90 ayat 1 dan 2. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Lihat, satu komitmen dari Daud dan mengutip doa Musa. Musa pun punya komitmen demikian. Dan kita perhatikan, ya, Daud menjelaskan bagaimana Tuhan itu Tuhan Maha Kuasa, tempat pelindungan yang terjamin sampai selama-lamanya, bahkan sebagai tempat pelindungan yang turun-temurun. Dan pengakuan Daud, manusia itu hanya sementara, ya, terbatas. Pada zaman Daud dibatasi 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Selebihnya ya manusia harus menghadapi betapa rapuhnya tubuh ini. Dan ayat yang sudah kita baca ini, betapa kita butuh Tuhan. Kalau kita butuh Tuhan, tunjukkan sebelum mengerjakan kehidupan sehari-hari, datang di bawah kaki Tuhan. Ya, bersekutu dengan Tuhan. Saudara memuji Tuhan, kemudian merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, supaya engkau berhasil dan beruntung. Kemudian berdoa syafaat untuk keluarga saudara, untuk family saudara, ya, untuk masyarakat di sekitarnya, untuk bangsa negara kami Indonesia ini. Dan saudara naikkan kami memuji kebesaran Tuhan, ya, supaya kita ya berkenan kepada Tuhan. Jangan lupa berdoa Bapa kami yang di surga, itu ajaran Yesus Kristus. Seluruh kebutuhan saudara include di dalam doa Bapa kami. Saudara perlu hafal ya Mazmur 23, satu pengakuan Tuhan Yesus, gembalaku yang baik, takkan kekurangan. Demikian doa Bapa kami, itu ajaran Yesus, karena seluruh kebutuhan kita ada di dalam doa Bapa kami. Dengan kita berdoa Bapa kami, menunjukkan kerendahan hati kita bahwa kita butuh Tuhan. Dan apalagi selalu memuji Tuhan. Saya selalu mengutip dari Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Ya, sang anak, sang putra itu adalah Yesus Kristus, adalah Yesus Kristus. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan ya disebut dengan 7 sebutan. Ya, penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, damai sejahteranya tidak berkesudahan. Kerajaannya adalah keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan saya juga mengucapkan Wahyu pasal 5 ayat 12, anak domba yang disembelih itu Yesus Kristus. Kita yakini Yesus Kristus layak menerima apa? Kuasa, kekayaan, kekuatan, hormat, kemuliaan, kuasa dan puji-pujian sampai selama-lamanya, yang duduk di tata Bapa surgawi dan anak domba yang di sampingnya layak untuk menerima puji-pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan kita lihat itu beribu-ribu laksa malaikat, makhluk-makhluk di surga, tua-tua. Ketika ini diucapkan, mereka tersungkur dan menyembah. Nah, mari kekasih Tuhan, saudara lakukan ini setiap pagi. Saudara akan melihat Tuhan itu nyata dalam hidup saudara. Setiap pagi kita mendengar renungan ini, ya, mana Rema GPP Jemaat Cawangan, pukul 5 pagi sudah ya dicantumkan di streaming YouTube GPP Cawangan Official. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, setiap pagi kami akan mendengarkan Rema dari mana Surgawi, supaya setiap pagi kami berpegang pada firman Tuhan. Kami memperkatakan firman Tuhan, dan kami akan melihat sesuai kebenaran Tuhan.
Dengan kita merenungkan, memperkatakan, maka Tuhan membuat perjalanan kami berhasil dan kami beruntung. Sebagai hamba Tuhan pada saat ini Tuhan, kami berdoa dengan sepenuh hati hamba-Mu ini Tuhan, setiap pribadi pada saat ini. Mari setiap saudara yang ada keperluan, angkat tangan saudara. Saya akan berdoa dengan sungguh-sungguh sebagai hamba Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pribadi pada saat ini. Kami berseru dengan satu nama, nama yang kudus, nama yang mulia. Apa yang ada di langit, di atas bumi, di bawah bumi, takluk kepada nama yang agung ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan kami berdoa untuk setiap pribadi ini. Apa yang menjadi pergumulan, kesulitan, kesukaran, hamba berdoa dengan sepenuh hati Tuhan, tolong Tuhan bela mereka semua. Apa yang menjadi kesulitan mereka, Tuhan terus pimpin, Tuhan buka jalan, Tuhan bela. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami jalan buntu Tuhan buka jalan, Tuhan mudahkan rezeki setiap pribadi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga bangsa negara kami Indonesia Tuhan, kami percaya apa ini bisa teratasi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan umat-Mu bisa beribadah kembali. Kasih karunia Bapa surgawi, kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami semuanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.